Wang yang mula-mula ni, yang dia pergi tukar ni, yang dia buat proses ni, sebenarnya adalah wang betul yang mula-mula dia dapat ni. Wang betul. Ha, wang inilah, dia ambil wang ni, kemudian dia cuci-cuci, dia pergi ke pengguna wang dan dapat tukar wang tersebut. Ha, dalam nilai yang mengikut note tersebut lah. Dan wang itu pun tak banyak dia bagi sebenarnya. Dia bagi mungkin dalam 500 USD ke. Jadi apabila dia bagi 500 USD tu, dia pergi tukar, dia dapat lebih lah kan RM ni. Contoh USD 500 kali 4 sudah 2,000 kan. Dia dapat wang 2,000. Jadi ini meyakinkan dia untuk tukar lebih banyak lagi. Sebab selalunya mangsa-mangsa ni dia tamak sikit lah. Bila dah jadinya tu, dia akan pergi tukar lagi. Dan mereka ni akan buat dalam kotak ini, dia masuk duit ni dan kemudian dia kata balik tukar. Dan wang ini, yang kedua dan ketiga ni adalah wang palsu. Dia gunakan wang palsu. Dan kemudian dia balik, dia pergi cuci-cuci, tengok-tengok, pergi tukar, tak diterima. Sebab apa? Wang tu sebenarnya wang palsu. Ha, ini adalah modus operandi black money.